Oke guys, semalam ini kawan-kawan, paket saya datang dari Shopee shop. Nah, ini Shopee shop saya ini. Saya ini semalam datang pada tanggal 30 ya. Pada tanggal orderannya semalam. Rasa kira-kira tanggal 26 ya. Mungkin 4 hari. Udah datang ke rumah, bayar di tempat ya. Nah, di sini gente yang mengirim paketnya ke rumah ya. Pengiriman Irlangga Store ataupun Jember Jawa Timur. Paket saya ini packingannya biasa-biasa aja ya. Tapi sudah keren ya. Ini pun ada dua juga paket saya semalam, duanya datangnya logistik sorting. Ini charger safety adapter earphone listing to earphone jack audio tipe charger. Yang inilah dulu kawan-kawannya. Di sini modem WiFi 4GB 500 Mbps all operator ya. Nah, kita buka dulu kawan-kawan pelan-pelan ya. Kita lihat dulu barangnya apakah. Bagus. Ini kawan-kawan, pelan-pelan dulu kita buka ya. Karena barang ini bisa juga dibayar tempat ya, sudah jauh ya, walaupun jauh ya, di pelosok, di desa pelosotan ya. Nah, inilah dia teman-temannya barangnya. Ini dia. Modem WiFi hotspot. Oke, kan kita buka ya kawan-kawannya. Oh, ternyata kartunya ada teman-temannya. Kartunya ada dikasih ya. Mantap. Nah, ini dia WiFi-nya. Sekian kita lihat ya teman-temannya. Ternyata saya belum pernah mengorder sepertinya teman-temannya. Ini sudah termasuk bagus ya teman-temannya. Kita lihat ya. Inilah dia. Nah, lembar WiFi-nya di sini ada WiFi. Nah. G 500 Mbps WiFi Telkomsel. Oke kawan-kawan ya, sudah sampai barang saya. Oh, di sini dia menaruh kardus ya, kardus sama ini dicantolkan begini, lalu di packing rapi ya, dibikin ini
efektif, kayak kerja kayak keamanannya sama ini. Ini ada dikasih simpati ini, kurang tahu ya. Ini barangnya udah sampai ya. Ada paket saya. Kita buka dulu ya, pelan-pelan ya. Nah, inilah dia teman-teman ya. Oh. Oh, modelnya begini ya teman-teman ya. Ada 3 colokan ya ini ya. Ini untuk handset, untuk charger. Ini nggak tahu untuk apa ini ya, kurang tahu lah. Ini baru saya order dari shop. Barangnya udah sampai ke rumah ya, bayar di tempat. Emang ngasih ya, udah bisa bayar di tempat ya, sampai ke perkampungan ya. Harganya kurang ingat lagi saya, cuman semalam dia baru datang. Belum sampai saya perhatikan sekarang, inilah saya bisa saya lihat ya. Ini kartunya ya. Ternyata dikasih kartunya ya. Mana tadi kartunya? Set dah. Oh, ini kartunya ya. Ini cara makainya itu saya kurang tahu ya. Oh, ini memori ya. Masa memori card ya. Nah, ini dia SIM. Berarti SIM ini mungkin campurin ya. Nah, dimasukkan ke sini keras ya. Oh, seperti inilah dia teman-teman ya. Sini. Kita coba dulu ya teman-teman ya, apakah ini benar-benar hidup. Kita colokkan dulu ya teman-teman ya.
bagus teman-teman, hidup. Nah, ternyata sudah hidup ya. Oke, sudah aktif ya. Ternyata barangnya bagus. Bagus barangnya. Oke. Ini dia. Ini anak kok lah. Gitu lah. Ternyata barangnya sudah oke ya. Nah, mungkin bagus lah ini. Nah, kartunya pun sudah ada. Nah, inilah dia barangnya tadi yang kita order ya. Tapi faktanya kurang, udah lupa saya harganya. Mungkin ini di harga 100 lebihan lah sama ukirnya. Nah, ini mungkin harga, kalau nggak salah saya ini, saya beli ini 200 lebihan ya. Dari tempat 200 lebihan sama ini kira-kira dua-duanya 400 lebih lah saya bayar dari tempat ya. Dua barang ini udah sampai ke rumah. Oke teman-teman ya, lain kali akan kita coba. Udah bagus, mantap. Terima kasih buat online shopnya, sudah bisa barangnya ready ataupun diantar ke rumah ke pelosotannya. Nah, yang kita terima ini akan kita coba ya, tadi charger yang USB modem WiFi hotspot. Oke, akan kita coba dulu gimana, apakah bisa untuk koneksi laptop ataupun HP yang lainnya. Akan kita coba ya. Ini dia. Ini rasanya. Kalau kita coba koneksi ke laptop. Oke, kita coba lihat di laptop ya. Kalau kita apa bisa terkoneksi. Nah, inilah dia. Inilah dia koneksi ya. Ah, WiFi port ACA. Koneksi. Parsosnya kita taruhlah dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena saya tahu itu kalau password dari WiFi ini mungkin kira-kira 1 sampai 10 ya. Kita taruh passwordnya. Oke, next. Next. Yes.
bisa guys. Udah bimbel. Ada bimble. Aku kucing oleh. Ya kita masukkan dulu pesan buah bim. Buah ya, kamera itu son. Satu aspot itu abim. Ya, oke guys, ternyata tersambung guys, tersambung dia koneksinya. Kita ulang lagi ya, kita ulang lagi ya. Oke, kita ulang lagi, kita aktifkan lagi. Oke. Nah, tersambung guys ya, tersambung ya. Mantap, koneksi internet kita ya. Ternyata berhasil guys. Berhasil ya. Berhasil guys. Mantap guys. Kita aktifkan dulu ya, satu kali lagi ya. Ya guys. Aktifkan hotspot. Oke. Oke, ternyata berhasil guys. Inilah dia guys, tersambung guys. Tersambung ya teman-teman ya. Ke HP. Tapi ke laptop enggak tersambung, kurang tahu saya. Oke guys. Sekian dulu video saya guys. Ternyata sudah aktif tadi WiFi yang ini, sudah aktif. Sudah bagus ya. Sudah saya konfirm ke HP, ternyata connect. Inilah connect dia ke HP. Nah, ternyata orderan WiFi ini sangat bagus untuk dipakai buat rumahan ya. Oke guys, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, share, supaya dan nyalakan loncengnya supaya video terbaru saya akan terupdate dan terbaru.